Gue minta maaf sama lu, Man. Gue nyesel udah ngelakuin hal itu ke lu. Padahal lu gak salah apa-apa. Gue nyesel, Man. Kalau perlu lu tonjok gue, Man. Tonjok, Man. Semua kesalahan ini berawal dari kesenangan. Kesenangan yang tiada ujungnya, yang menghantui diriku sampai kapanpun. Man, gimana sehat? Belajar yang rajin ya. Tapi ngapain sih tuh? Ayo bebas. Rohman, dia adalah murid baru yang selalu terkena bully. Bahkan di hari pertama dia masuk sekolah sudah dibully. Dan dia juga menjadi korban pemalakan. Padahal dia tidak punya uang, tapi aku terus memalaknya hanya untuk kesenangan. Dan dia juga pelit ketika aku meminta makanan. Yang paling tidak kusukai ialah ketika dia mendapat nilai yang bagus. Sini lu, sini. Jangan belajar aja lu. Gara-gara lu, nilai kita turun. Ya tuh, kemarin nilai kita gede, sekarang gede kecil. Gimana bos? Sikat. Dan anehnya, dia selalu meminta izin ke toilet. Kamar mandi. Ya, silakan. Lu, dia izin setiap hari ke kamar mandi. Ngapain kali ke kamar mandi? Ya bu, paling dia ngerokok. Gimana bu? Tuh, ini harus dicurigai bu, masa dibolehin aja? Bosok kali, udah agak tegang. Ya bu, paling dia bocor bu. Sudah, silakan Roman kalau baik keluar. Tapi ada suatu hari yang membuatku gila padanya. Ini Roman, main sama kita kali-kali. Ya. Harus tahu sama kita, jangan sendiri aja. Ya, sini, jajan. Ini, rokok buat lu. Sampai suatu hari kesenangan kita terhenti di sini. Aku jadi merasa bersalah sebab aku telah menzolimi orang yang tak salah. Aku sangat bersalah dan berdosa besar padanya. Penyesalan ini takkan pernah hilang sampai kapanpun. Anak-anak, ada yang tahu Roman kemana? Sudah seminggu ini dia tidak masuk. Tidak tahu, Bu. Mungkin Roman males, Bu. Mungkin dia lagi nangis di rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya bapaknya Roman. Mau ngasih kabar. Ini ada surat dari Roman untuk teman-temannya. Tolong dibacakan. Baik. Anak-anak, ada kabar. Sebenarnya selama ini Roman telah tiada. Ini ada surat dari Roman untuk kalian. Ibu bacakan ya. Assalamualaikum teman-teman. Maafin Roman. Selama ini tidak bisa menjadi teman
yang seperti kalian inginkan. Sebenarnya Rohman ingin sekali gabung bersama kalian. Tapi Rohman tahu diri, kalian pasti tidak akan suka main bareng Rohman. Harus kalian ketahui, Rohman tidak berbagi makanan pada kalian. Karena selama ini Rohman mempunyai penyakit paru-paru yang sangat parah. Rohman tidak mau kalian tertular penyakit paru-paru ini. Rohman juga sering ke toilet karena Rohman tidak kuat dengan penyakit ini. Sekali lagi Rohman minta maaf yang selama ini sering buat kalian emosi. Harus kalian ketahui, Rohman tidak ada rasa dendam pada kalian. Woi, gua menyesal sudah makan. Nah, bukan lu aja, gua juga sama. Gua juga ngesel udah ikutin dia, padahal dia orangnya baik. Ya, kira waktu itu pas kita minta minum, dia pelit, tapi ternyata enggak. Dia itu apa? Punya penyakit ya, supaya kita dia niatnya baik loh. Apa kita pelit? Man, gue mau ngobrol sama lo. Man, gue minta maaf sama lo, man. Gue nyesel udah ngelakuin hal itu ke lo. Padahal lo gak salah apa-apa. Gue nyesel, man. Kalau perlu lo tonjok gue, man. Tonjok, man. Gue sekarang kita perbaiki kita supaya jadi lebih baik. Jawi, ayo kita. Gua nyesel bro, gua nyesel bro. Iya, makan lo aja. Gua juga nyesel bro. Man, gimana sehat? Belajar yang rajin ya. Gue ngapain sih tuh? Ayo ke kelas.